Hari ni kita lari sikit tajuk eh. Sebelum ni aku memang tak berminat pun nak ulas pasal si Lokman ni. Yeah, memang tak minat langsung. Tapi hari ni tak tahu lah, tiba-tiba rasa macam eh takpelah kita ceritalah pasal Lokman ni kan. Pasal memang aku kalau buat live pun aku memang tak suka nak cerita apa tentang pemimpin-pemimpin ke apa tak. Aku akan cerita benda-benda yang isu-isu semasa je. Ha, tu. Tapi itulah mungkin sebab tu kot aku punya live tak sampai cecah ribu-ribu kan. Ha, sampai tak ada. Tapi itulah tak ada orang nak tanya soalan. Macam mana ada orang duduk depan dia, okay? Oh ya, yeah. Oh Datuk, macam mana Datuk nampak orang-orang macam ni Datuk? Oh Datuk nampak macam-macam ni Datuk, apa semua kan? Ah, tu dia. Ya? Yeah? Jadi apa yang aku nak kongsikan dekat sini lah. Dan aku faham memang dia memang ramai lah follower-followers dia, memang kita tak nafikan. Okay? Memang tak nafikan, memang ramai sangat follower-follower si Lokman ni. Yeah? Memang ramai. Dan ada juga kawan-kawan aku ni yang mana sampai unfriend kerana tak sependangan, tak sekapal dengan si Lokman ni. Oh, ni aku ceritalah sikit ya. Ui, dahsyat. Oh, sampai unfriend, sampai orang kata apa, siap bercakap pergi. Oh, Lokman ni macam nilah, Lokman ni macam nilah. Kau kenal tak Lokman tu siapa? Kau kenal tak Lokman tu siapa? Jadi kalau korang setakat baru duduk dalam UMNO, bukanlah baru duduk, aku tahulah korang pun dah lama duduk dalam UMNO ni. Tapi kalau kau tak tahu siapa dia ni sebenarnya, baik kau tengok balik sejarah dia, dia ni siapa sebelum ni. Tengok siapa dia ni sebenarnya, si Lokman ni. Dia ni daripada mana datangnya ni. Macam mana dia nak masuk balik kepada UMNO, macam mana dia jadi MKT, lepas tu kenapa dia dikeduk, dipecat, dibuang. Kena tengok balik tu. Tiba-tiba pula datang balik. Tak kisahlah hari ni orang nak kata apa ke kan, peduli kan. So hari ni kita cut sikit pasal isu semasa. Kita cerita sikit pasal siapa Lokman ni kan? Aku ada cakap datuk-datuk, aku tak tahulah dia datuk mana ke, dia dapat watikah pada mana ke. Bukanlah kewajipan aku nak kena sebut nama datuk-datuk ni apa semua kan. Tak payahlah. Kalau setakat orang tahu dapat datuk yang tak diiktiraf, baik simpan sajalah title tu. Aku pun orang boleh panggil kan, datuk-datuk. Ui, dahsyat kalau dapat datuk. Oh, dahsyat. Tapi itulah kan, apa yang aku nampak berkenaan dengan kenapa? Tak apa geng. Jangan korang jangan bergaduh-gaduh dalam ni, tak apa, bertenang je. Pasal apa? Aku memang tujukan video ni pada si Lokman, bukan pada penyokong-penyokong dia ke tidak. Aku tak ada masalah dengan korang semua. Tapi kalau korang nak ada masalah, rasa macam tak sesuai, just live the life. Nampak, live the life, dahsyat babe. Tak ada orang nak tanyalah soalan dekat depan. Biasa kalau ada orang buat video tu, ada buat live tu, ada orang tanya kan. Okeylah, kita tanya diri sendirilah. Kenapa Mr. J marah sangat dengan Lokman? Okey, dah ada orang salah orang tanya. Aku cerita balik. Okey, dia macam ni. Aku tak marah sangat pun dengan si Lokman ni. Tak ada sebab aku nak marah sebelum ni. Tak ada masalah pun. Tetapi apabila dia ni mula menyerang pemimpin-pemimpin UMNO sendiri, termasuk Tuan Presiden, yang mana lupa, aku tolong bagi ingatkan balik, yang mana ketika itu dia sendiri menyerang Presiden UMNO ketika itu. Dan waktu itu jawatan dia adalah MKT, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kau boleh bayangkan. Dan dia bukan serang secara orang kata apa, dalam bilik meeting tak. Dia serang secara terbuka. Buka, kata 87 kes ke 57 kes yang buat report dan tampal dekat paper, dekat apa, dekat dahi lah, kat balai apa semua. Itulah dia. Ini kita cerita. Sebelum tu, kalau kau nak tahu, dia ni daripada PKR. Daripada PKR masuk dalam UMNO. Ini dia. Ini dia. Daripada PKR masuk dalam UMNO. Ada lagi 2-3 cerita ni kita kongsikan sikit. Ada yang mengata komen kat bawah ni, Datuk Lokman pejuang UMNO. Datuk Lokman adalah UMNO yang setia. Datuk Lokman adalah orang. Aku cerita sikit dengan korang yang tak tahu ni. Selepas kejatuhan Kerajaan Barisan Nasional ataupun kekalahan UMNO pada 2018, kau nak cakap pejuang, kau nak cakap orang yang setia, bukan dia. Dia tak layak langsung. Tu dia, ketua-ketua cawangan, ketua-ketua wanita cawangan, ketua-ketua bahagian yang masih lagi kekal utuh menjelaskan kepada semua ni, ahli-ahli yang kat bawah tu, itu betul-betul pejuang. Kesian ketua-ketua cawangan, nak tak nak pun buat juga perhimpunan mesyuarat cawangan walaupun tak ramai. Itu je, tak tinggalkan jawatan.
Itu betul-betul pejuang. Bukan jadi macam Lokman, dapat MKT, lepas tu bantai pemimpin sendiri. Oh, mula salahkanlah Datuk Sri Presiden. Oh, dapat apa, kerana banyak kes mahkamah semua. Korang dah lupa ke? Bagus salam. Dah lupa ke? Kan? Aku tak kisah, aku memang sokong kalau dia bantai pemimpin-pemimpin di luar daripada UMNO ataupun Barisan Nasional, Pakatan Harapan ke, PKR ke, DAP ke, kita sokong. Tetapi apabila dia mula membawakan satu fenomena yang tidak elok dalam UMNO, yang membawa penyokong-penyokong ataupun ahli-ahli UMNO ni menghentak pemimpin-pemimpin sendiri, itu bahaya, geng. Inilah dia, kalau kau nak tahu. Korang setuju hari ni dia bantai? Sebelum ni dia bantai Tuan Presiden, korang dah lupa? Dia pernah bantai Tok Mat, korang dah lupa? Dia pernah bantai Ketua Pemuda, korang dah lupa? Lepas tu dia kena buang daripada MKT, dia kena buang daripada UMNO, korang lupa? Tapi bila dia kena buang daripada UMNO, dia tak pernah pun bersuara bantai Tuan Presiden waktu tu. Ada tak? Kalau ada, tunjukkan video. Dia lari malam tu, dia tak ada pun dalam meeting MKT dia waktu dipecat. Kenapa dia tak berani? Kalau betul-betul pejuang yang setia, yang fighter, kau hadaplah MKT-MKT dengan Presiden dalam tu. Kau tentang cukup-cukup. Itu. Kenapa? Kenapa? Lepas tu bila dia masuk pula dalam UMNO balik, diterima balik, dia bantai pula Perdana Menteri. Hey, yang dibantai Perdana Menteri tu, itu adalah naib Presiden UMNO. Ha, nampak? Ha, ini yang korang kena faham. Aku tak ada masalah dengan korang semua. Aku tak ada masalah dengan korang semua. Penyokong-penyokong dia semua aku tak ada masalah. Semua memang aku akan berada. Tapi aku ada masalah dengan dia apabila apa yang dibawa ni boleh menimbulkan kekeliruan terhadap ni keseluruhan anggota-anggota parti, dan terutamanya ni pengundi-pengundi atas pagar ni. Engkau duduk dalam UMNO tetapi kau bantai Presiden. Apa? Kau bantai naik Presiden UMNO yang merupakan Perdana Menteri. Sebelum ni kau bantai Presiden UMNO. Lepas tu kau dah masuk balik, okey, tak bantai dah. Kau bantai pula naik Presiden. Dah kenapa ni? Kerja kau memang masuk dalam UMNO, kau memang bantai pemimpin-pemimpin UMNO. Ini ke yang pengikut-pengikut ini, oh, yang banggakan, oh, hidup Lokman, hidup, oh, pejuang. Ini ke pejuang? Tak, bang. Aku bukan mana-mana tim, bang. Ketika dia balon Datuk Seri Ismail, apa, Datuk Seri Presiden, aku bersama dengan pemimpin. Kena ingat, kita ni ahli parti, kita kena setia pada pemimpin. Selagi pemimpin tu tak dibuktikan bersalah, selagi tu kita tetap berada dekat belakang pemimpin ni, geng. Kau kena faham tu. Bila, ambil contohlah, bila kita tak sehaluan, okey, kau orang bersatu. Dia boleh cakap aku orang bersatu dah, kenapa? Kan? Ini masalah dia. Bila kita cerita macam ni, okey, payment dah masuk ke? Apa benda yang kita tak heran lah payment-payment ni. Kan, kita bukan macam tiap-tiap malam buat live, macam tak ada kerja pula, tiap-tiap malam buat live menghadap orang. Lepas tu adalah seorang depan ni, bangkai seorang ni, duduk bertanya kat dia ni, tanya, yelah, kan. Kita bukan macam tu. Kita kena ada satu pemikiran, kan, sebagai seorang ahli parti, kita ada satu pemikiran, kita boleh bezakan. Kenapa nak bantai pemimpin sendiri ni? Kau boleh fikir tak, dia dulu dia bantai Presiden tau. Dia bantai Ketua Pemuda dulu. Kau dia bantai Presiden. Korang dah lupa ke? Tak, aku tanya, korang dah lupa ke benda tu? Yang mana yang mengikut-ikut geri-geri, dah lupa ke benda tu? Now sekarang dia dah kena buang. Bila dia kena buang, dia tak berbunyi langsung pun. Dah lama lepas tu, dah tak mungkin, dah tak boleh, tak ada function, duduk menyepi je, kan. Masuk balik dia tak bantai Presiden dah. Dia bantai pula naik Presiden. Apa alasan dia? Kondon-kondonnya, oh, melambatkan PRU lah. Melambat. Kena faham, kau siapa, bhai? Man, kau siapa? Kan? Itu tugas top 5 dalam berapa kali dah diorang bercakap atas pentas, convention BN ke apa semua ke. Dah bagi tahu dah. Top 5 yang akan deal benda ni semua. Biarlah, kita ada Presiden, ada naib Presiden, ada timbalan Presiden. Biar diorang urus, kau tak payah nak desak-desak. Diorang dah tahu semua tu dah. Tak payah nak sesak. Jadi biasalah, normal lah. Kau macam ada benda pula. Memang kau, tugas kau masuk dalam UMNO, kau nak melaga-laga, kan. Sekarang ni apa yang aku nampak, contoh apa yang aku nampak, Isyamuddin, Datuk Seri Isyamuddin, dia bantai. Pasal apa? Datuk Seri Isyamuddin tu tak ada apa-apa pun dalam UMNO. Cuma orang kata apa, tak ada jawatan penting pun.
Cuma dia sekarang ni menteri. Pasal apa? Oh, nampak dia menteri. Okey, dia ni dah geng-geng bersatu. Haa, mulalah lepas ni kata, okey, Mr. J perlu bersatu. Geng, tolonglah geng. Kita kalau nak cakap pun, tolonglah. Kita bukan je macam orang-orang yang kemaruk sangat. Eh, tak sop sangat dengan politik ni. Kan? Ah, bukan tak sop sangat. Kita macam mana pun kita steady. Tapi bukanlah kita jenis lompat sana, lompat sini cari makan. Ah, ini boleh dikatakan cari makan lah. Eh? Oh, bila tak ada duduk dalam tu, kau diam. Kenapa kau tak bersuara? Bersuara lah. Kan? Tapi itu aku cakap, kalau benda-benda yang dia buat menghentam pemimpin-pemimpin daripada parti-parti lain, bukan daripada barisan ni, aku sokong. Tetapi kenapa dia nak bantai pemimpin-pemimpin daripada UMNO sendiri? Ha? Sampai Anwar Musa apa semua kan, dorang tu pun kau bantai-bantai pun dorang tetap lagi kekal dalam UMNO. Tak ada pun lagi. Pasal apa? Oh, pasal kerajaan sekarang ni. Kena faham lah, kerajaan sekarang ni dibentuk oleh siapa. Kalau tak diperkenankan oleh tuanku, kau kena faham tu kan. Kadang-kadang nak bercakap tu main letak je kan. Oh, dahsyat, hebat kan. Lokman Adam berprinsip FPG lah. Prinsip-prinsip bang, kalau ada prinsip, dia duduk lagi kat PKR lah bang. Kalau betul-betul dia seorang yang berprinsip setia, dia duduk kat PKR, dia tak datang lompat kat UMNO. Habis kenapa dia join PKR dulu? Kenapa dia join PKR dulu bang, saya nak tanya? Ni Haimi, kenapa dia duduk kat PKR dulu? Lepas tu dia tak boleh belah kat PKR, dia masuk dalam UMNO. Masuk dalam UMNO, dia bantai pemimpin-pemimpin UMNO. Lepas tu kena buang, dia diam. Dia bantai presiden ni. Ni aku cerita, aku malas nak buka pasal apa melibatkan nama presiden ni. Dia bantai presiden kau-kau. Oh, lepas tu boleh berjumpa balik dengan presiden. Minta tolong nak masuk balik. Prinsip apa ni bang? Prinsip apa yang kau cerita ni bang? Prinsip apa ni? Bantai? Dah nak kena buang? Datang jumpa balik. Minta tolonglah masuk. Lepas tu masuk, tak bantai presiden, bantai naik presiden pula. Okey, kerono-kerononya presiden naik presiden ni Perdana Menteri, Datuk Seri Shamuddin, ada Anwar Musa, ada 2-3 nama dalam ni semua. Oh, geng-geng yang bersatu. Inilah dia. Kerana disebabkan pemikiran macam ni yang cuba membentuk kono ada camp A, camp B, inilah yang terjadi sekarang. Disebabkan kerana ni lah. Itu yang dia nak sebenarnya, nak pecahkan dua sebenarnya. Kan, tak perlu risau kot. Aku rasa Datuk Seri Presiden pun tahulah benda ni, diorang dah kat atas-atas ni, diorang tahu nak buat macam mana. Hari ni diorang cakap, besok diorang dah tahu apa kesan dia dah. Relax je lah. Kan, dia pula bergerak seolah-olah macam, ada benda kot. Kau nak sorokkan siapa, kau nak fight untuk siapa ni. Seolah-olah macam ada kroni kau nak buat. Kan. Jadi kau kena faham lah, kalau cerita pasal prinsip ni, berapa ramai ni ahli-ahli UMNO ni, kalah ke menang tetap itu prinsip. Bukannya kalau prinsip dah keluar duduk kat parti sana, lompat dekat sini, lepas tu dah kena buang, datang balik jumpa dengan orang yang dibahan tu, tak malu siot. Itu bukan prinsip. Aku pun inilah dia kan, inilah dia cakap kau kan, inilah yang aku cakap. Kalau kau tengok balik apa yang Lokman buat, contoh kau boleh nampak, dia bukan membawa keharmonian dalam parti, dia membawa bencana dalam parti. Dia memecah belah kan, dengan fakta-fakta apa benda mana dia dapat dah. Pasal tu kadang-kadang aku cakap, mas elok lah diorang ni tak layan si Lokman ni, biarkan lantak dia lah. PM pun tak layan dia, biarlah lantak kan. Dia tuduh orang ni rapatkan bersatu, sampai aku pun kena dengan bersatu. Punyalah aku pening, aku punya setia. Jangan cakap geng, setia kita orang ni macam mana. Kan, kita tak payah, bukan macam dia nak cacar je. Dia labelkan aku dengan bersatu geng. Dahsyat. Dahsyat.